Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir di Yogyakarta. Ketika ditanya apakah dalam pertemuan membahas masalah capres, Kaisang menegaskan tak ada perbincangan itu. Kaisang hanya mendapat nasihat untuk menjalankan politik santun sebagai anak muda yang baru terjun di dunia politik. Politik tetap mengedepankan sopan dan santun. Terus mungkin mas dari Prof. Haidar mungkin ke capres siapa itu ada arahan? Tidak bahas di situ. Bahas capres. Tidak ada sama sekali bahas capres. Tapi PSI sendiri akan mendukung siapa ini? Sudah ada. PSI pasti akan mendukung saya.